Nabi ngomong kalah-kalah aja loh. Itu kan sama nih kayak sekarang saya. Mansur ngomong saham-saham-saham-saham dan saham. Petren lurusin. Emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu emang ngurusin apa? Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Petren. Anda tahu saham kami sekarang berapa? Yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah. Bukankah kita butuh dana? Anda tahu, untuk menghidupkan satu kota, tanya teman-teman direksi, untuk menghidupkan satu kota, bung, Petren kemudian menguasai satu kota, sebutlah kota di mana istri saya lahir, kota Tangerang. Kita butuh dana 20 miliar, saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Tolong pinjemin, Pak. Tolong pinjemin, Pak. Tolong invest, Pak. Tolong jadi investor kami, Pak. Bukan saya. Saya manusia kecil. Saya umatnya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ojo ngaco omongan itu. Hari ini saya masih berhadapan dengan hukum ini, hukum itu. Apa saya ngadu?